rumah mampu milik yang hari ini pada saya merupakan satu perkara, bukan lagi secara perkara penyelesaian one-off, tapi rumah mampu milik mesti menjadi dasar. Kerana saya mendapat angka, mungkin anggaran, lebih kurang ada 18,000 setahun jumlah perkahwinan pasangan-pasangan muda di negeri Selangor. Dan kalau berdasarkan perkara ini, bererti keperluan rumah itu memang pada setiap tahun perlukan peningkatan. Tapi yang jawapan yang kita terima bahawa dalam pembentangan bajet oleh Yang Mahbubah Menteri Besar, sasaran kerajaan negeri Selangor ialah sebanyak 15,000 unit rumah mampu milik untuk tempoh 3 tahun daripada tahun 2015 sehingga tahun 2018. Jadi yang mana jumlah ini nak dibandingkan dengan jumlah apa, keluarga baru ini, dah tentulah agak jauh sasarannya. Yang keduanya, sasaran yang diletakkan oleh kerajaan negeri meletakkan 15,000 unit ini berdasarkan pembinaan oleh pemaju swasta. Yang inilah menimbulkan satu kebimbangan kepada kita. Yang menjadi perbahasan kita ialah bagaimana kerajaan negeri tidak tampil mengambil tanggungjawab ini. Sebab itu yang saya tekankan dalam perbahasan saya kata kerajaan negeri mesti mengambil tanggungjawab ini sepenuhnya berdasarkan agensi-agensi yang ada di bawah kerajaan negeri. Saya nak buat perbandingan bagaimana kalau Yang Mahbubah Perdana Menteri dalam bajet di peringkat persekutuan, bila Perdana Menteri mengumumkan pembinaan, contoh saya nak bagi contoh, 175,000 unit rumah dan 10,000 unit siap tahun 2016, diberikan KPI ini kepada Prima, mana ada agensi kerajaan yang diberikan tanggungjawab khusus. Jadi dalam kes kerajaan negeri Selangor, saya mencadangkan kalau boleh 15,000 sasaran ini diberi secara spesifik kepada contoh PKNS 5,000, KDEB ambil 5,000, PNSB ambil 5,000, dan sekiranya daripada pemaju-pemaju swasta itu ialah bonus lah. Tapi hari ini dalam jawapan balas kerajaan bahawa dia juga berdasarkan apa yang dimajukan oleh swasta. Saya memakai perkara ini kerana ada beberapa kawasan pembangunan, saya ambil contoh di kawasan saya sendiri, pembangunan oleh Gold Page membangunkan 300 ekar unit komersial dah siap, unit rumah apa berskala harga yang mahal dah siap, tapi rumah mampu milik yang sudah mendapat kebenaran merancang yang disyaratkan oleh kerajaan negeri langsung tapak mesti tak nampak, sedangkan skalanya besar. Keliling ini disebut syarat-syaratnya, pertama, pemaju perumahan mesti mengadakan 30%, 20% berdasarkan jumlah acreage yang mereka buat, mesti ada rumah pemilik dibina. Kemudian juga mereka dikenakan sebelum dapat pembenaran merancang, mereka kena bersetuju. Kemudian kena bagi jadual kerja, kena bagi bagai-bagai bentuk, kena dapatkan nama-nama daripada Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, nama-nama pembeli-pembeli. Tapi isu dia, pemaju-pemaju perumahan ini banyak helahnya. Pertama, dia takkan bangunkan rumah mampu milik dahulu berbandingkan untuk unit komersial sebab mereka berteraskan keuntungan. Jadi sebab itulah saya mengharapkan dalam mengatasi masalah perumahan ini, agensi kerajaan negeri sebagaimana kerajaan federal kita ada Prima, ada SPNB, ada Felda, ada Felda generasi kedua, ada Felcra, ada apa lagi, unit-unit ataupun agensi-agensi khusus diberikan untuk membina rumah mampu milik. Dan juga kementerian termasuk juga KPKT. Jadi barulah dasar ini menjadi satu dasar yang akan memberi manfaat ataupun dapat menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat dalam negeri Selangor. Bukan semata-mata mengharapkan pemaju-pemaju swasta yang diikat dengan berbagai syarat, tapi akhirnya unit-unit yang diumumkan 15,000 ini sampai pada waktunya besok, dia hanya menjadi satu angka yang memberikan hanya harapan kepada rakyat, tetapi rumahnya tak ada.